Selamat petang, salam sejahtera, isu hangat petang ini. Dari mana datang penafian ahli parlimen ditawar RM 10 juta soal Saifuddin kepada SPRM? Berita sepenuhnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM perlu menjelaskan kenyataan ahli parlimen Sekijang, Natrah Ismail, yang menafikan beliau ditawar RM 10 juta untuk berpaling tadah dan mengapa terlalu cepat penafian dibuat, kata Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution. Bercakap pada sidang media selepas pelancaran kempen Community Alert petang itu, parti itu pagi tadi, Saifuddin mempersoalkan dari mana penafian itu datang sambil mendakwa Natra tidak bercakap mengenai mana-mana tokoh semasa pertemuannya bersama SPRM semalam. SPRM begitu cepat mengeluarkan kenyataan mengenai penafian Natra bahwa dia ditawarkan RM 10 juta walaupun belum lagi memulakan siasatan, katanya. Saifuddin berkata dia akan menulis surat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki akhir minggu ini dan memohon untuk mengadakan pertemuan bagi membincangkan perkara itu dengan lebih lanjut. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.